Assalamualaikum guys. Sekarang aku nak buat video pasal Autofy ni. Aku nak buat video pasal apa? Seperti yang dalam tajuk, aku nak tukar exhaust ni pada ni, slip on. Slip on exhaust untuk Autofy. Dan aku nak letak dekat exhaust ni. Tapi sebelum tu, aku nak payung bunyi exhaust standard dia dulu. Jom. Sekarang aku nak tukar benda ni. Aku kena buka lah cover ni untuk senang. Buka cover ni, lepas tu aku akan buka exhaust ni. Dia ada pengikat dia tu. So aku akan buka lah. Jom kita buka. Alright, sekarang aku dah buka. Aku dah buka dah benda ni. Aku dah buka skru ni, apa semua. So kita akan pasang benda ni. Tapi aku tak tahu kalau lubang ni boleh sangkut dekat sini ke tak, ataupun kita buat dia punya extender. So kita pasang dia lah dulu. Okay, jom. Alright, sekarang ada satu masalah. Dia punya gasket dia ada melekat dalam ni. Aku cuba congkih tapi tak boleh diselamatkan. Kalau aku teruskan lagi dia akan hancur. So aku takkan congkih dah. Dan sekarang ni benda ni tak ada gasket. So aku gunakan cara yang alternatif. Aku guna benda ni. Aku guna kotak untuk jadikan dia gasket. Dan kotak ni aku akan letak dekat sini. Dan aku akan pasang lah benda ni. So kotak ni akan jadi gasket. Itu je lah. Sekarang aku akan pasang lah. Menyusahkan. Hai, sekarang aku dah pasang benda ni. Ni. Aku letak kotak kat antara dia. So memang ngam lah. So sekarang aku nak try start dengan tak menggunakan muffler. Jom kita start. Aku rasa bunyi dia sedap lah. Sebab dia dah ada dapur, so bunyi dia dah cukup slow lah. Aku nak pasang benda ni. Bila aku pasang, Aku baru ingat exhaust ni dia punya spring tak ada tau. Ni aku pernah pakai dekat LC aku exhaust ni. So aku malah pakai exhaust ni. Aku akan pakai exhaust ni SC Project. Oh ya. Akan pasang ni. Exhaust baru lagi tau. Exhaust yang aku jual dekat IG tu. Kita try pakai exhaust ni. Tengok bunyi macam ni. Dari jaring. Jom kita start. Okay, aku dah pasang exhaust ni. Jom kita start. Sedap lah bunyi dia.
Shun. Alright, sekarang dah settle. Pasang slip-on exhaust. Slip-on. Dan Atofai ni dia ada, dia ada dapur dia tau kat bawah ni. Ni apa panggil benda entah nama dia. So memang bunyi dia memang slow. Walaupun exhaust ni memang dah cukup open lah. Panas. Exhaust ni dah cukup open lah. So dia memang slow. Kalau full system memang bunyi dia pingit lah. Memang bunyi kuat lah. Setakat ni aku pakai straight on je. Slow. Kuat sikit lah daripada bunyi standard. Ha, ni exhaust standard je. Ni exhaust yang tak jadi pasang. Ni exhaust yang dipasang. Aku tak boleh pasang exhaust ni sebab aku kena buat extender dia. Nak pasang dekat ni. Dekat ni. Ha, nak pasang sini. Tak sampai. So kena buat extender. Macam ni dia pakai bracket. So tak perlu extender lah. Aku rasa sampai sini video kali ni. Jangan lupa like, share, comment dan subscribe. Thanks for watching.